Mas Andi udah siap, Mas Andi. Mas Andi komentar dikit, Mas Andi. Wapres. Mas Andi udah siap, Mas Andi. Mas Andi siap, Mas Andi. Mas Andi. Mas Andi. Mas Andi. Ya, udah ada. Mas Andi udah siap, Mas Andi. Isi. Mas Andi nanti ke Kartanegara enggak, Mas? Mas? Jadi hari ini Bang Sandi sholat Jumat seperti tadi yang teman-teman ikuti, ketemu dengan pendukung yang sampai dengan hari ini setia mendampingi Bang Sandi dan Pak Prabowo. Setelah ini memang kondisi Bang Sandi masih belum fit ya. Setelah ini Bang Sandi akan melakukan serangkaian proses medis, pemeriksaan darah, kemudian beberapa proses pemeriksaan karena Bang Sandi nyaris belum fit sampai dengan detik ini, dan kemungkinan akan istirahat di sini ya, sambil terus berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Nanti Pak Prabowo kan ada aktivitas di Kertanegara 4, dan Bang Sandi juga sudah berkoordinasi dengan Pak Prabowo terkait dengan langkah-langkah berikutnya yang perlu dilakukan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi. Jadi Bang Sandi hari ini setelah dari sholat Jumat ini beliau akan langsung ke rumah sakit. Oh, berarti ada kemungkinan nggak ikut dalam acara? Belum tahu, nanti kita lihat proses di dokter apakah lama atau tidak. Yang jelas Bang Sandi hari ini masih kurang fit ya, masih dalam proses ini. Di saran dokter sih lebih banyak istirahat karena nyaris 7 bulan kan ya, proses kampanye menyita tenaga dan pikiran Bang Sandi. Rumah sakit mana, Bang? Itu rumah sakit mana, Mas Sandi? Rumah sakit sekitar sini ya, saya nggak terlalu nggak terlalu ingat. Nanti Bang Sandi akan berangkat setelah itu. Bang, selfie-nya kasih dikit. Gua sholat ya. Iya, sholat. Gua menyampaikan apa yang gua sampaikan. Siapa?